abang-abang aja. Kan ada mimin jaga. Dia kan jaga di depan, lihat depan. Dia kan di depan kerupuk. Iya. Gak pada turun sih ya. Pakai cancik. Kalau pakai cancik gak pernah ini. Biarin aja orang jahat tuh kayak satpam ini. Kemarin dari Bandung Selatan. Iya. Dan kampus. Jahat. Mulutnya jadi pada kasar. Ini kacang udah nih. Ini jalannya pelan-pelan. Iya lah, masa buah gas. Kerupuknya dibawa lagi semuanya? Enggak semua. Itu masih ada 4 ya? Kalau masalah. Di rumah tinggal 2? 2. Kaca lah. Panas. Kenapa aku di jalan ya semalam ya? Pulang ya? Malam. Pulang lewat Manarup ya? Panarup suka ditaruh. Apa ada lagi itu kali? Yang dekat kafei kali. Ada batu tuh, banyak batu. Malah kalau di dekat kafei mah udah dari awal iya. Pas pulang. Oh iya, gua rasa dia yang dipik kali tuh. Pakai di nomaret kalau enggak. Ini ada dekat sini enggak ada ya? Gak ada. Iya loh. Nggak nguntungin jual angin gitu, nggak nguntungin kalau kata orang-orang tentang lu kenapa sih kalau handphone lu nggak pernah aktif atau di dekat kalau nggak ada si Medan juga sama nggak ada orang kalau ngomongin, ada ngomongin yang... handphone malah ya handphone nggak pernah aktif lu orang lagi harus dia taruh di itu di meja tapi nggak ada suara dianya tidur iya malam tuh ya, telepon ini aja ya kalau lu lagi nggak ada nih misalnya nih hah ya mesti dinyalain satu. Udah pernah nyalain sama dia mati lagi suaranya sengaja. Yang kenyal semuanya bocor. Ini gue rasa pasti dikempesin sama sapam yang di seberang sama ini. Gue udah bilang makanya jangan tidur, liatin. Siapa yang tidur om yang nggak tidur? Nah, iya ya, pintunya juga jangan nyari kunci. Itu sapam itu dong, Ming. Karena dibuka sama dia, blok. Sama dia. Pak, mau kompa, Pak. Apa langsung tambel aja nih, tambel aja kali ya. Enak gak sih ya? Ini kan itu. Iya. Coba dong kamunya perhatiin. Ya, perhatiin. Nyalain apa gak sih ya? Udah. Kalau Iim lagi begini, buka ini aja nih enak kan. Adem pas. Pas. Dari jam berapa? Baru bangun pada? Enggak, gue mau dari tadi bangun. Oh. Gue juga udah dari tadi bangun. Di kamar ya? Iya. Si Beko mau jalan sendiri tuh pergi. Dari jam 9? Dia. Gue bangun dari jam 9? Gak tau kemana. Pen aja gue bilang orang jahat. Iya, nanti gak ada ininya. Batunya. Kesono kali dia perniagaan ya? Enggak. Itu pegangsaan. Iya, pegangsaan kali. Udah biarin aja masing-masing. Masa di kembali. Ini ya, kali jangan pakai dekat Indomaret lagi dah. Kalau pakai di situ tuh pintu kunci. Pintu main kunci gak? Kunci selalu mesti mimin. Karena gak dikunci sama dia, jamin aja. Keluar aja juga dia langsung cetekin. Iya. Oh ya kalau dibuka pelan-pelan tuh belakang tuh gak kedengeran. Iya soalnya ini gak kelihatan juga. Udah. Ini bukannya ban itu, Yul? Apa namanya? Ban serep. Bukan, ban apa namanya? Digestion.
Iya. Apa namanya? Aduh, Pegasan benar, tapi kalau yang cuman tambah angin doang apa namanya? Kan bagus, bagus gitu. Oh, pakai yang gas pun. Iya. Ini bannya itu kan? Ya, Ming ya? Hah? Ini bannya ban apa, Ming namanya? Tubeless namanya. Iya, tubeless. Bisa, Ming, udah? Belum. Ya udah sih, udah dikompa sama dia. Mau lihat dulu bocornya di mana. Aku jadi pakai paku sama dia. Bukan, maksudnya kalau biasanya ban tubeless gitu kan enggak ada bocor ya. Tinggal tambahin aja gas angin. Aku jangan sigit. Ditusuk apa dia pakai paku tuh jahat sama. Iya. Sebegitu tiba-tiba di jalan aja. Gua rasa sih pasti sapamnya. Udah lain kali jangan di situ lagi, Pak. Mm-hmm. Kakinan di ujung yang dia. Sebenarnya kalau memang dia kempesit, ya kita di jalanan juga nggak enak jalannya, Miming. Kemarin di tol aja bagus itu jalannya. Ya bisa aja dikempesin pelan-pelan sama dia. Alpukat di sini murah nih, 10.000, 12.000 murah. Nah, kucingnya kayak gitu, hah? Kucing piringnya kayak gitu. Kalau dari dia sih, dia bilang mau dicek dulu aja dah, kalau enggak, bentar oleng lagi tengah jalan. Lagi. Sama gue kayak orang Batak. Orang Batak, ternyata tukang ban. Gereja Erastus jam berapa sih? Jam 11? Setengah 12. Bocor lah mestinya ini mah, ada pakunya, cuman dia di dalam, biarin aja lah, nanti aja kalau lagi mau benerin mobil, paling suka kurang-kurang. Emang kenapa emang gak bisa dibuka? Kalau mau dibuka pasti, wah lama lu waktunya lu. Mana yang bisa cepet mah di sila yang ono-ono. Disini mah biar bisa buka aja. Thank you.
kan berarti ban bukan nggak ban turun, ban dalam. Jadi kalau ban turun masih bisa dicek. Ban dalam. Jadi ban dalam mesti dibuka. Iya, buka semuanya. Emang kita nggak ada serep? Ada serepnya di bawah. Tahu buka serep apa nggak tuh dia? Iya nih. Gak apa-apa, ini kan udah ada anginnya, ntar kalau misalnya itu ke silai itu aja. Ganti aja banyak sernya. Amin. Ganti aja jam. Hah? Enggak, di dekat pom bensin aja dah. Kenapa? Mau orang mau bensin. Bukan ngganti ban serep, ini mau di ini aja. Ditambal aja ntar. Kita lihat. Soalnya kalau misalnya udah jalan lumayan jauh kan terus kelihatan nih anginnya, wah, kempes lagi nih. Thank you.
Mimi nggak doyan ya? Tadi makan sama itu doang. Doyan ya. Itu apa udah pisahin tadi buat Mimi satu, si itu satu. Apa? Somai. Kan Yulia belum beli. Kita kan berempat. Itu dua belum bangun tuh. Atau pergi? Udah jalan? Yang kecil? Ke gereja ya. Yang gede belum? Di gereja Tangerang. Udah bangun. Cuman di ranjang dia aja udah kayak burung. Dari mana dia? Tahu dia juga mau pergi nih. Mau tahu dah. Dia nggak nanya udah di mana. Iya. Dulu gua aja. Iya. Dari ini nantepin yuk. Nggak usah nanya. Del, mana lu? Malah yang lain. Oh iya, itu Ipo. Gak berdaya nih. Ada bunyinya. Bunyi. Dia bilang gua kenapa sih bawa. Lu gak tega lu mau gua lu ya, katanya. Iya lu. Kepala lu gua potong mau gak, katanya. Bisa nangis lu. Kasian dia. Kasian banget lu, kami-kaminya pada kurus. Mau dipotong, kasian lah. Tapi dagingnya enak. Gua rasa kalau yang motongin ntar matinya di atau sama kami. Oh ini pasar juga ya Yul ya? Pasar. Pembangun dia ya. Bagus ya? Bagus sih ya. Mau lagi Lan? Apa ya? Ntar tupat. Ini ntar kita jadi ke itu nggak nih? Ke Roksi dulu. Apa di mana? Iya. Apalagi pas di betulin. Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Di Central Park ada CP. Mahal. Ya. Mendingan ketahuan di Roksi. Ya menunggu aja tuh. Ntar kita ke gereja dulu. Yang penting Yulia ini dulu dagang. Bentar baru ini jemput si neneknya. Mami jangan baca kan si nenek, tunggu aja. Enggak, orang dia bawa motor terus sampai ke sono. Kemarin ini dibawa motor sampai ke gereja stasiun. Hah? Stasiun nggak pernah naik ke gereja. Oh jadi di rumah si nenek ya, Melian ya. Tadi duri si nenek kasih punya motor. Iya lucu ya. Udah keluar nih dia. Oh belum. Jam 11 mas. Selesai. Masih doa. Ini 10.58 nih Pak. Tadi si Pepe udah ngomongin 9. Si mama. Nggak mau ikut. Biar aja dah. Bukan, si mamanya disuruh nggak usah ikut. Oh. Gimana? Dia masih ikut ya mah. Iya dia sih mau. Dia ngomong kemarin, gue gak mau ikut-ikut deh besok lah. Iya, dia bilang gak mau ikut. Dia sih mau, dia mau mengganti narasi aja nih bola nih. Emang benar. Itu lagi bola ngomong dia gitu. Dia sih kayak panjang-panjang begitu. Dia bilang, kasihan si baik-baik. Katanya lah, orang udah gede, makanan gak ada. Dia kenapa dia mau ikut? Hah? Ajak makan ini.